Bahaya banget ya kalau gini. Bahaya apa? Jago aku. Ya kan? Well, oke, okay, let's see, bro. Kernetnya, Mas. Apa? Kernetnya. Kernet. Apa ya? Kernet. Foto. No. Seharusnya video ini bahagia banget. Halo, Dada. Oke. Ini apa? Ini. Wah, susah banget ya. Ini Dada. Wah, ini enak banget ya. Terimakasih. Halo guys, sama ketemu Hiro. Dan hari ini aku mau bikin konten bahagia banget untuk aku. Itu aku mau makan makanan paling favorit aku, makanan Indonesia hari ini, sepanjang hari. Let's go. Hari ini adalah hari terakhir aku di Jakarta, aku di Indonesia, di tahun ini. Jadi, aku bikin banyak konten, squat tunaga, I worked very very hard. This year juga, I worked very very hard, jadi I wanna give myself a gift. Itu makanan favorit aku. Let's go, ada tiga aku paling suka. Pertama, menanti. Kedua, KFC. Dan ketiga, nasi padang. Tapi dalam nasi padang, ayam pop dan rendang. Oke, jadi dari sekarang aku mau makan ya. Oke, pertama aku mau pergi ke Menanti bersama Jerome dan Leo. Let's go. Oke, sekali lagi ada di rumah dan dari sekarang kita mau ke Menanti pakai mobil Leo. Tapi yang nyetir. Yang nyetir? Aku nyetir. Wah, bahaya banget ya kalau gini. Bahaya apa? Jago aku. Ya kan? Well, oke, let's see, bro. Hati-hati ya, bro. Hati-hati ya. Hati-hati ya, kalau ada apa-apa ganti ya. Gantinya Ionic ya. Onesimas sama Sepir. Oke. Onesimas. Ore guys. Onesimas. Apakah akan terjadi apa-apa? Semoga tidak ya. Kita berdoa dulu, mana Yusuke? Yuk. Jadi Leo, minuman di Menanti yang mana yang paling suka? Sejauh ini aku cuman pernah coba matematika. Dake. Oh ya, karena kamu tinggal di USA. Yeah. Jadi belum pernah coba yang lain. Dia katanya mau bikin konten, cobain semua nanti. Yeah, okay. Aku mau bikin konten itu guys, jadi nanti. Oke, okay, jadi hari ini matematika aja. Matematika aja. Oke, okay, siap. Snack gimana? Snack belum pernah juga. Wah, snack belum. Cuman pedis jiwi. Cuman pedis jiwi. Jadi hari ini aku sama Jerome. French fries kan? Oh, oke. Okay, okay. Nanti aku lihat kalian makan ngiler sendiri. Mantap. Kalau kamu paling suka menu apa nanti? Minuman, refreshing green tea. Sama. Dan makanan. Akhir-akhir ini aku paling suka French fries, jagung bersama yang pedas. Ya. Jadi ciwi. Bukan pedas ciwi. Oh. Snack barunya menanti. Yeah. Okay. Kiri bang. 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 Siap. Kiri ya bang. Yuk. Kiri kantede. Ponorogo. Kernetnya mas. Apa? Kernetnya. Kernet? Apa ya? Kernet? Like the driver assistant. Spiru ini sekarang bikin konten. Ya. Yeah. Jadi aku harus bantuan. Oke. Kernet mas, Kernet. Go check YouTube. Oh guys, mobilnya sudah sampai dekat dari Menanti. Mobilnya masih aman kan? Saya deg-degan liatnya guys. Oke, okay, semoga aman. Aman ya? Aman, bisa? Pergi? Oke. Satu bintang. Bintang lima ya. Padahal nyaman. Nyaman. Mobilnya yang nyaman ya. Oke, ayo. Oke guys, sudah sampai di Menanti Ben Hill di sini. Lantai satu ada Menanti, lantai dua ada Kumau. Wow. Masuk. Selamat datang. Oh, terima kasih ya. Halo. Tambah crystal jelly. Crystal jelly. No sugar. Dua. Yes. Saya matematika sosial. Matematika. Do you content ya nanti? Iya. Oke, okay, Leo matematika. French fries ya, Mas. Pedis jiwi boleh lah ya satu. French fries ikan. Jagung bakar balado. Yes, let's go. Dua kan? Iya, dua. Aku pesan pedis jiwi ya. Dua, Kak. Sama pedis jiwi satu. Mau makan pedis jiwi? Soalnya aku gak pernah cobain yang lain. Oh iya, yeah. Jadi buat nanti kontennya. Oh, jadi pedis jiwi aja. Kan bisa makan hari ini. Iya, additional. Oke guys, makanannya dan minuman udah datang.
Teo, sebelumnya sudah makan tersiwi. Please kan? Pidis. Wah. Minum dulu ya, minum. Minum. Refresh for green tea. Plus kristal jadi. No shit. Gomeng. Kita lagi gas. Wah, enak banget, bahagia sekali. Pidis jiwi. Kalau fresh fruit green tea, pasti harus fresh fruit jelly. Enak banget. Tunggu. No. Seharusnya video ini bahagia banget. Aku suka menanti, tapi persiwi aja. Kak suka. Pedas banget ya. Yeah. Oke, dan french fries. Jangan bakar sama balado. Wah. Ini menu baru terenak banget ya. Mejok-jok. Kombinasi balado, jagung bakar, enak banget. Bisa makan setiap hari. Tapi, ini lebih enak. Jadi, cobain. Nah. Chicken nuggets enak banget. Oke, lanjut makan ya. Banyak banget. Gimana? Makin banyak, makin enak. Full. Gimana bro? Enak ya? Enggak. Perutnya aman? Enggak. Meskipun orang Indonesia, persis juga bisa. Bisa. Tapi pedas. Kalau aku mati ya. Yusuke kayaknya bisa. Waduh. Umaaaah. Oke guys, karena French fries tadi agak pedas untuk aku beli satu lagi caramel cheese popcorn. Selamat banget. Belum makan. Di Wasa Boys Indonesia trip kemarin minum ini setiap hari, tapi akhir-akhir ini enggak. Jadi kangen banget ini. Let's go. Terimakasih. Umak. Umai wa. Oh, aku lupa kalau rasanya ini. Silakan. Di atas. Wah, enak banget. Enak banget ya. Aku udah lama gak minum ini karena diet. Oh, iya. Jadi, ini kalorinya tinggi banget. Kalau kamu pesan yang ini kan. Nah, makanya ini hari terakhir di Indonesia. Yeah, tahu ini. Kamu bisa. Enggak apa-apa, kamu apa. Enjoy. Yeah. Oke guys, makanan kedua hari ini itu KFC. KFC. Wow, ayam goreng. Kamu suka banget ya? Aku suka banget. Iya, suka banget. By the way, kemarin juga aku makan ini. Tapi ini juga aku mau makan. Karena ayam goreng di Indonesia paling enak di dalam dunia. I have to agree. Yeah, oh, di really Amerika agree. Juga KFC-nya hambar. Oh. Cuman salt and pepper. Oh iya. Yeah. Ada micin, jadi lebih mantap, renyah mantap. Dan juga ada. Saus sambal. Tapi gua pakai itu. Aku lebih suka saus tomat. Oh, really? Aku lebih suka gitu doang. Gitu doang. Oh, really? Kecuali ayam penyet atau ayam goreng gitu. Oh, sambal. Iya sih. Woi. Crispy ya ini. Iya, semuanya crispy. Wah. Yang original ada enggak? Original. Enggak ada. Enggak ada original. Oh, Bang Jer sukanya original. Aku lebih suka original. Oh, really? Iya. Enggak apa-apa. Kamu pasti lapar. Karena tadi gak bisa makan french fries ya. Biar panas. Gak makan nasi apa? Makan nasi mulu ya. Tahun keempat. Dia. Gak pernah berhasil. Malah naik. Naik aja. Berarti happy, bagus. Happy. Tapi kalau kamu datang ke Jepang, harus lebih kurus kan? Iya. Kalau gak kurus, harus traktir. You remember, you still remember, right? Aku udah siap traktir. Udah siap. Already give up. Mas. Bentar, aku pengen nanya tamu. Eh, ini yang pedas yang mana ya? Paha atau dada? Dia gak bisa bedain paha sama dada. Hey, can I like touch it? Squish it? Jangan. Lihat dari bentuknya aja. Ini. Paha. Paha. Oke. Okay. Dan... Ah, kore dada. Ini dada. Oh, oke. Ini paha, tapi paha atas. Paha atas. Paha atas tuh, paha bisa. Yeah. What the heck? Paha bawah ini paha bawah. Oh, saya ikut. Oke. Ini paha atas dada. Oke. Ini apa? Ini.
Wah, susah banget ya? Ini dadah. Dadah. Iya. Yang pedes yang mana ya? Dalam tes bahasa Indonesia pasti ada ini. Itadakimasu. Aku suka dadah ya? Wow. Kayak bangian. Oh. Dia pedes. Ini yang biasa. Enak banget. Wah. Bahagia sekali. There's a couple things I'm gonna miss from Indonesia. Tapi KFC, one of the most things I'm gonna miss. KFC menanti. Teman-teman. Aku baru tau dia tinggal di Jepang, summer 2019. Ya. Ya, aku baru tau, beri sama kamu. Dulu dia sering main ke drama aku. Oh, iya. Really? Yang di sekolah bahasa. Ya, so, dia naik Gunung Fuji. Itu sendiri? Sendiri. Dia bikin vlog sendiri? Ya. Wah. Gila. Aku udah naik bersama teman-teman, berempat. Kamu udah? Dulu, sebelum naik Gunung Fuji, physical training. It was my first time physical training. Jogging. Hari pertama, only 1 kilo, and then gak bisa. Terus lama-lama tiap hari aku jogging. Terus itu masih botak ya? Fuji? Ya. Ya, botak kan? Aku jogging 17 kilometer. 17? Beratku 69, 68. Oh, sama dengan aku sekarang. Sekarang? Nah, 80. Did you stay overnight? Or did you just go one way trip? Like one day, in one day? One day. One night? I go one night, because I wanted to see the sunrise. Like people said, like, kalau aku Fuji 6 hours, 8 hours gitu kan. Me and my team, 4 hours. Cepat banget. We passed a lot of climbers. Busy. Oke guys, sekarang jam kira-kira jam 6 dan untuk makanan terakhir hari ini aku mau makan di Padang Merdeka dan aku mau makan nasi padang. Let's go. Dalam nasi padang ada beberapa yang aku kurang suka tapi ada beberapa yang aku suka banget. Jadi aku mau pilih hari ini, pilih dan makan yang aku suka banget ya. Karena konten ini very very bahagia untuk aku. Oke, let's go, ayo makan yuk. Oke guys, makanannya udah sampai banyak banget di sini. Dan aku mau pilih yang aku paling suka. Ada beberapa, yaitu ayam pop. Mantap. Ini aku mau pasti makan. Oke guys, yang berikutnya ini kerupuk kulit. Ini juga pasti enak. Dan rendang. Apalagi yang aku mau makan. Ayam gulai juga aku suka banget, jadi aku mau makan. Oke, jadi 4 aja. Kalau masih lapar, aku mau tambah. Oke. Oke guys, tambah nasi dulu. Ya, dikit aja. Ya, ini aja. Dan... wow. Mantap. Aku mau campur semuanya ya. Ayam cabai hijau. Oke. Dan apa lagi ya? Kerupuk kulit. Wah, bahagia sekali. Dan ayam pop. Wah, ada 3. Udah ada 3 ayam. Oke, itadakimasu. Nah, pakai tangan aja. Oke, yang aku paling suka dalam nasi padang itu ayam pop. Jadi mau makan pertama. Wah, wanginya enak banget ya. Itadakimasu. Umeh. Enak banget. Wah, bahagia sekali. Aku mau makan bersama yang gulai. Enak banget. Wah, ayam pop jual satu dalam nasi padang ya, pasti. Pertama kali aku datang ke Indonesia, aku makan nasi padang. Itu kedua kalinya untuk aku. Aku makan nasi padang, tapi waktu itu aku cuma makan beberapa makanan dari Indonesia. Dan dalam sektor, aku paling suka ayam pop. Tapi makin lama tinggal di Indonesia, makin banyak makanan aku makan seperti rawon, dengkleng gajah di Yogyakarta. Oh ya, KFC, pasti KFC. Jadi, ayam pop sekarang juara 3 atau 4 dalam
makanan, semua makanan Indonesia ya. Oh, gue berikutnya rundang. Rundang guys. Gagnos. Rundang di sini dagingnya umpuk. Kadang-kadang ada yang keras, kadang-kadang ada yang umpuk. Ini yang umpuk. Dan rasanya enggak terlalu pedas. Jadi aman sekali ya. Bahagia banget ya. Kalau viewsnya untuk video ini tinggi banget. Artinya kalian suka waktu aku bikin konten. Bantu dengan bahagia. Jadi semoga views ini naik banget ya. Jadi jangan lupa share, jangan lupa subscribe ya. Oke, berikutnya ayam gulai. Indonesia adalah negara ayam kan. Jadi dan gulai itu enak banget. Kalau gulai ayam pasti enak. Enak. Parah, bahagia sekali. Soalnya aku balik ke Jepang, karena ada acara-acara kegiatan di Jepang juga. Dan juga bikin konten bersama teman-teman di Jepang. Aku mau bikin konten memperkenalkan budaya Jepang, tempat wisata Jepang, supaya kalian bisa tahu lebih banyak tentang Jepang kan? Mungkin tahun depan, January, February, March, aku bakal balik ke Indonesia lagi untuk bikin konten di Indonesia. Kalau kalian ada konten idea, tolong komentar ya. Dan juga kalau kalian ada rekomendasi apa konten idea di Jepang, if you guys have like some interest for Japan, I will explain it to you guys in the video. So please comment juga. Okay guys, dan minuman ini es krenken. Itu enak. Jadi aku mau coba ya. Wah, enak. Kayak lemonade, enak banget, enggak terlalu manis. Kalau minuman di Indonesia, gulanya banyak banget. Manis banget, terlalu manis. Jadi aku selalu pesan teh es tawar kan, seperti ini. Tapi ini enggak terlalu manis dan apa, rasanya asin dan asam, itu cocok banget. Umak, langsung habis. Oke, guys, jadi udah selesai makan nasi padang hari ini. Dan udah selesai makan semua makanan favorit aku, yaitu KFC, menanti, dan nasi padang. Wah, konten ini bahagia banget. Aku sedih banget harus pulang ke Jepang, tapi bakal balik ke Indonesia lagi. Jadi ditunggu ya konten-konten di Indonesia dan juga di Jepang juga. Oh, dan aku mau cerita-cerita dengan culture shock dan juga kenangan di trip ini di video yang lain. Jadi jangan lupa subscribe channel ini untuk nonton video itu juga ya. Oke guys, jadi terima kasih sudah nonton video kali ini. Jangan lupa like, share video ini dan juga subscribe channel ini. Dan juga ada info tentang baju What's the Boys dan buku What's the Boys di description box. Jadi jangan lupa cek itu ya. Oke, terima kasih sudah nonton video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Bye bye.